begini gelap ya? Yang mudah terpengaruh dan reaksioner tergambar pada sosok Judin, kemudian sosok mahasiswa abadi yang digambarkan sebagai karakter mahasiswa bete, masa bodoh dan memiliki otak mesum. Selain itu, adanya sosok Kaplau yang berkarakter lugu, akademisi yang memiliki daya nalar yang luas sehingga selalu menjadi solusi bagi dua kawannya. Mereka adalah tiga sekawan yang selalu menjadi panitia posma dari tahun ke tahun. Awal terbentuknya restoran anjing sebagai ide dan gagasan mahasiswa untuk membuka ladang usaha yang diakibatkan dari sebagai permasalahan yang timbul. Pementasan restoran anjing merupakan sebuah kritik pada perpeloncoan-perpeloncoan yang sering dialami mahasiswa baru, dinamika politik kampus, sikap mahasiswa-mahasiswa Indonesia, sampai birokrat kampus. Adapun aturan Saidi KM, sutradara Eki Abe. Selamat menyaksikan. Kalau lu semua mati di pos aku yang ribet nih.
Oh!
Yeah.
Kamu sih, kamu apa? Apa permainan ulat tidak terlambat? Ulat itu belum apa-apa, Di. Dasarnya saja kami itu cengeng. Kamu tahu apa yang saya alami waktu di posko dulu? Saya ditendang, disodomi. Thank you.
jangan coba-coba. Saya bisa telat. Come on, man. Dasar lu, tukang mainin cawan-cawan. Pura-pura bingung. Ah, cepatnya kan itu pura-pura goblok. Ya, 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 ya,
tujuan moros. Saya dapat 202 slot sekaligus. Mana bisa saya pura-pura sedih, walaupun saya harus solidar pada kamu. Di, saya tidak peduli kamu mau senyum-senyum, mau jikrat-jikratan. Saya kan cuma minta kamu berpikir. Saya harus berpikir bagaimana. Soalnya dalam hidup bagaimana? Pilih aja jenderal dan jenderal yang baru. Bilang ke Mas Jojo supaya diumumin bahwa jenderal dan jenderal yang lama sudah menyerah. Tidak tahan lagi. Kamu cari apa? Tadi kamu minta saya ikut berpikir. Itulah gagasan saya. Kamu terima atau tidak ya? Saya tidak peduli. Bro, kenapa kamu tidak pergi ke si Jojo? Ngapain? Sampaikan kebijaksanaan yang kita ambil ini. Bahwa kita memiliki jenderal dan jenderal yang baru. Oke lah, saya cuci tangan dulu ya. Saudara-saudara belum kita dengar di dalam tempat kita. Apa yang terjadi dari posma?
Jawab.
Dia anggap dirinya sebagai penasehat senat juga, bukan?
Bro. Kalau dia dapat menyelamatkan dirinya dengan cara tidak jurusan, sampai kepala rektor itu pusing, tentunya dia dapat menolong kita di. Benar. Saya tidak peduli ya, apakah dia kuliah di kafetaria atau di pertamanan. Soalnya kita perlu orang macam dia. Di samping itu, saya mau belajar dari dia tentang siasatnya itu. Tahun depan masa belajar saya gak ada luar sana. Saya mau minta saran ke dia. Jurusan apa sebaiknya saya pindah? Oh.
Seperti saya bilang tadi, kamu itu harus mengadakan pidato yang lebih menarik. Ya, dan untuk itu, kamu harus mengetahui apa saja yang dipidatokan oleh jenderal ayam itu. Tadi si Kunlot yang mendengarkan pidato jenderal ayam itu, Bung. Kunlot? Ya. Oh, iya. Hei, Kunlot. Apa yang kamu dengar? Sebagian. Tidak jadi soal. Apa yang kamu dengar? Katanya kayak gini, Kang. Di Jepang, nggak ada yang namanya posko-posko atlet. Orang Jepang hemat. Makanya Jepang jadi negara maju dan kaya raya. Hari mahasiswa Indonesia makanya manja, boros, susah lulus. Tapi posko-posko mah ada posko atlet, Kang. Tapi posko di sana terkalah. Tanpa sertifikat PPAA,
mereka tidak akan jadi berbeda. Udah mana? Tapi saya belum bisa membayangkan apa yang seharusnya kita lakukan. Begitu jelas, Jun.
kita itu akan membuka restoran lagi. Ini apa? Pas subuh itu pasti kita memborong pulang-pulang dari penjajahan dan mengundang pemilik anjing itu untuk iklan. Baik kami bergegas sekarang. Ya, betul. Kalian jangan buang-buang waktu. Cepat buang gagasan-gagasan itu kepada mahasiswa-mahasiswa senior. Lalu pada cara kami. Pertama, operasi segitiga itu. Oh, siap, Bu. Saya akan menghubungi ketua seksi kementerian. Ya, keluar, apa yang dapat kita lakukan sekarang? Keluar, jangan keluar, sama kesalahan, jangan keluar. Keluar, 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 ke
Hei, Bu, jangan terlalu rendah hati, Bu. Setiap orang mengatakan Bung seorang politikus. Yang nyari-nyari. Hei, Bu, saya sudah menuliskan gagasan itu kepada anggota-anggota Senat. Program itu saya minta tentang operasi segitiga. Bagaimana reaksi mereka, Bu? Mereka binas. Malah ada yang punya usul agar nilai yang diberikan ditentukan pula oleh merek celana dalam yang dapat dia bajak. Ulang-ulang, apakah tadi saya menyebut peranan saya di tahun 66? Akan menyebutnya buat. Hei, ada apa ini? Tidak ada apa-apa, Din. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa usul mereka itu? Mereka mengusulkan agar utang diberi nilai juga. Ya, itu setengah dari celana dalam. Simpanlah dulu ya celana jalan dalam itu. Saya ini sedang menghadapi persoalan. Persoalan apa? Saya itu tidak banyak menjelaskan peranan saya dalam gerak-gerak itu, kan? Kak, sedikit banyak, cuma relatif. Apa yang saya katakan tadi? Perihal pasti. Tuhan? Oh, cuma soal tapi, kan? Tuhan itu melibatkan akan dalam peristiwa hari. Nah, itu kalau saya tidak salah, Tuhan. Ah!
beda kok. Ah, sepertinya kita salah masuk, Daimyo. Mungkin kita masuk ke ini sakit jiwa. Saya dengar, waktu tadi membuka ini klinik bagi orang yang sakit jiwa, Daimyo. Jadi si orang ini, orang-orang punya pikir macam orang lain, ya? Thank you.
Itu yang belakang SK.
Oh,
Ah!
Yang terima kasih dari media partner Sukokol.